사회 함께 힘들까했어 거울을 밝혀줄 거야 아니모노 내 사이로 내대고 있고 Oke, teman-teman. So, the hand. Ini stand yang menurut gue super super simple tapi super super sakit ya. Entah kenapa damage-nya tuh gila banget, teman-teman. Sebenarnya skill-nya tuh dikit banget kalau kalian perhatiin ya. Ini bahkan skill tree gue aja tuh kayak cuman sedikit banget gitu, lihat. Skill-nya tuh dikit banget, cuman skill yang penting buat dia tuh cuman Erasure. Second Erasure, lalu ada Exalure Accelerate, sama kalau nggak salah Erasure Pull, udah gitu doang. Skill itu benar-benar cuma 4, guys. Tapi bede kombonya luar biasa, teman-teman. Kombonya luar biasa ya. Ini gue pakai Erasure ya, teman-teman ya. Erasure itu dia bisa ngilangin kaki atau tangannya musuh, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai 2 kali, karena di sini kan ada 2 kali nih. Dia punya Second Erasure nih ya. Jadi kalau kalian pakai 2 kali, itu musuhnya bisa bener-bener gak bisa punya kaki terus-terusan, teman-teman ya. Kalau kalian kombonya bener gitu. Contohnya kalian ya combo gini, lalu kalian Erasure pertama langsung mati. Gila, lihat damage-nya enggak? 61, coy. Itu damage-nya gila banget sih. 61, tapi Erasure yang kedua damage-nya enggak segede itu sih, tapi tetap aja ya. Dia bisa ngilangin kaki, teman-teman. Ini coba kita Erasure kedua ya, dia ngilangin kaki enggak? Lihat kan, ngilangin tangan, coy. Udah ngilangin tangan, dia bisa ngilangin kaki. Ini kalau bayangkan ini musuh kalian, kalian udah ilangin, habis itu kalian Erasure yang pertama. Itu dia hilang terus, anjir 70, gila damage-nya, gila nggak ngotak sih. Ya damage-nya sakit banget sih, sumpah ini damage-nya sakit banget, parah banget. Tapi kalian mesti bisa kombonya sih, itu yang penting ya. By the way, ini skill Erasure-nya ada 2 tadi, yang first Erasure sama second Erasure. Lalu kita punya skill yang buat narik musuh, yang kayak ini, narik Yubi nih. Nah bisa narik gitu ya. Itu buat combo banget sih, jadi kalian tarik musuh. Abis itu kalian bisa combo, abis itu kalian bisa Erasure, cuy ya. Tapi Erasure jangan dipakai dua-duanya sih kalau menurut gue ya. Jangan langsung dipakai dua-duanya karena sayang banget itu kalian bisa bikin musuhnya tuh kayak bener-bener gak punya kaki terus-terusan, coy. Jadi musuhnya tuh gak bisa lari, anjir gila. Sumpah nih OP sih sebenarnya sih. Sedikit OP, teman-teman ya. Lalu skill Z-nya itu adalah ya accelerate ya. Sesuai namanya accelerate gitu, kita jadi kayak maju ke depan gitu sih. Dan itu keren sih, not bad sih buat kabur dari musuh tuh bagus banget ya. Buat kabur dari musuh bagus banget. Ini kita coba nih ya, pakai duet siapa nih? Kita tarik aja nih. Sini kamu. Erasure. Mampus lo ya. Ini yang tadi ngeselin di ini kan? Enggak punya kaki lo ya. Lihat tuh dia enggak punya kaki, guys. Enggak punya tangan dia. Oh enggak, kok masih punya tangan sih? Nani. Enggak punya tangan, enggak punya kaki lo. Mampus, enggak punya kaki tuh, lihat tuh. Enggak punya kaki. Kita Erasure kedua, coy. Mau kemana? Mau kemana kamu? Mau kemana? Tidak. Gak punya kaki lagi. Gak punya kaki. Lihat, gak bisa jalan ya. Gak bisa jalan. Kita bisa langsung pull lagi. Mau kemana anda sini? Aduh gak kena, terlalu jauh. Gak bisa terlalu jauh juga ya. Mampus lu. Lihat gak? Damage-nya luar biasa, cuy. GG. QB, coba PvP yuk. PvP. Apa mau sama Logan? Kita coba PvP yuk. Sama QB, teman-teman ya. QB pakainya GER ya. Oke, GER cukup susah sih. Dia bisa pakai yang pohon-pohon gak jelas itu ya, tapi kita bisa narik sih harusnya. Siap. Go. Mau kemana anda? Sini kamu. Aduh, gak kena gua. Tidak. 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 Oke, sebentar. Kita bisa kabur-kabur dulu aja, tunggu Erasure. Gak kena, tidak, Erasure gue yang pertama tidak kena. Tarik. Wah, gak kena anjir, oke jaraknya gak bisa jauh-jauh banget sih Erasure pull. Tapi, harusnya bisa lah ya. Satu kaping ya, yaudah sama Logan lah, gak jadi lah. Pingnya si QB jelek, teman-teman, kita sama Logan aja lah. Let's go Logan, let's go. 1, 2, 3, go. Mau kemana? Aduh, dia bisa, kok yang ketarik QB sih anjir, mani. Aduh, tidak. Ini kenapa pada di tengah-tengah sih? Minggir gak nih orang? Oh, gue juga bisa. Mau ngapain? Aduh. Gak kena. Oh, tidak. A second Erasure. Combo baris. Kabur. Gue bisa kabur, lihat guys. Itulah gunanya Excel Accelerate ya.
Era super tawa. Dah, malah gue yang mati anjir. Oh, gue lupa dia pakai skill T anjir. Gue lupa dia punya skill T anjir. SCR, cok. Lupa ada skill T. Lupa SCR kalau lagi skill T pansan gue langsung mati, buset. Ayo Mahelus. Pipi. Oh, dikasih arrow gue tuh. Terima kasih. Dia pakai tas lagi anjir. Gue udah punya 25 arrow BTW. Let's go. Go. Kita sama Hylos ya kita coba. Oh, mau kemana anda? Aduh, gawat dia pakai tas, susah nih jarak jauh anjir. Kelemahan terbesar pengguna ini ya. Tidak. Aduh anjir. Oke. Oh, mau kemana anda? Aduh. Aduh, mati gue juga di baras, cok. Oke. Era sur pertama. Aduh anjir. Era sur kedua. Aduh, belum bisa anjir. Era sur kedua gue tidak. Second era sur gue masih cooldown. Au, sakit tidak. Gak kena. Oke. Gue baris gantian. Gue baris. Jadi. So hurt, gak sumpah. Nanti video selanjutnya gue ada pas gue lagi SBR. Wah gila tuh, the best sih, gila, gak bohong. Enak banget ini buat nge-troll teman-teman ya. Buat SBR enak banget nge-troll, let's go. Woi, Dragon dulu. Ini buat nge-troll tuh enak banget teman-teman ya. Tapi gue Logan gak bisa. SCR terlalu OP guys, SCR punya skill T anjir, gue gak bisa prediksi sumpah. Dia kalau lagi skill T, nah itu tuh. Nih gue coba ya. Dia kayak gitu, gue coba Iresur. Meninggal, lihat darah gue, apa anjir, sakit banget. Buset. Pantas gue mati tadi kan anjir. Gila, langsung setengah darah gue kena gitu anjir, nami. Kocak anjir. Terlalu OP SCR, nah itu susahnya lawan SCR kayak gitu. Tadi lawan Tas, gue bisa menang coy, bayangin coy. GG gak? Tinggal lawan MIH nih, MIH susah coy, MIH lari-lari mulu ya. Dia tuh biarpun bisa ditarik, abis itu gak bisa di combo teman-teman. Ayo coba yuk. Aduh, ini kenapa kayak gue hilang? Gak punya kaki. Don't have leg, oke dah, yo, let's go. Sama siapa namanya? Arya ya. 3, 2, 1, go. Tarik. Aduh, aku kena. Dia pakai Hermit Purple coy, oke. Oh anjir. Era sur pertama. Oke, mau kemana anda? Wah, kabur cok. Era sur kedua. Nggak kena kah? Tidak bisa. Aduh, dihisap darah gue. Dia vampir kan anjir. Dia vampir kan anjir. Oh anjir, dia vampir cok. Tarik. Oh my god. Blok. Anjir. Susah banget akhir momen cok. Oke. Aduh, nggak kena cok, gawat. Wet, gak kena. Bleh. Tarik anda mau kemana? Aduh, gak kena cok, susah sumpah. Kena sobat. Oke, mana anda? Oh tidak, gue kena. Aduh, gue terbangin anjir, gila. Sakit, mati gue bentar lagi anjir. Kemana anda? Era super pertama gak kena anjir, tidak. Tidak, kapan gue mati? Wet, gak kena. Bleh. Aduh, gak kena era super anjir, tidak. Dihisap lagi darah gue anjir. Aduh. Aduh, gak kena anjir. Asur gue tidak, ibu. Akselerat, kabur. Anjir. Gue nge-lag banget anjir. Tapi GG sih, GG. Gue nge-lag banget tadi barusan hampir 300 ya. Tapi GG. GG, anjir, sakit banget, gila. Apaan itu? Bisa ngisap darah, curang anjir. Bisa ngisep darah, oh my god, darah gue penuh aja, gigi parah nih, Hermit Purple. Combo baru ya, Hermit Purple sama Vampire, nani. Kalau kita lawan QB, lawan itu dulu yuk. Lawan Deo, kita coba lawan Deo teman-teman ya. Tadi si QB mau minta bantuin lawan Deo. Mana QB, kita lawan Deo dulu. Apakah gue bisa masuk, apa enggak ya BTW ya. Tadi udah PvP teman-teman, gue kalah 2 kali anjir, bener-bener. Gigi sih. Let's go, kita akan coba untuk melawan Deo over heaven teman-teman ya. Langsung aja. Era sur, nggak punya tangan lu Deo ya. Oke.
biar si QB dulu, QB butuh kill BTW. Kita bantu-bantuin aja teman-teman ya. Dia enggak banyak tangan kan. Aduh, hilang tuh dia teleport anjir, harusnya bisa gue ilangin. Eh, mau ngapain kamu? Mau ngapain? Enggak boleh mukulin QB, enggak boleh. Erasur, mampus lu enggak pakai tangan lu. Mampus lu enggak pakai tangan. Enggak boleh sini ke tempat gua. Oke. Oke. QB. Oke, udah setengah darah QB. Hajar QB. Hajar terus QB. Go, terus go. Gua mesti ngasih dia kill, guys. Ya, tapi kalian bisa lihat sendiri ya, GG banget coy damage-nya coy, sumpah dah ini. Ini gua tanpa spell, teman-teman. Bayangin kalau dia pakai hak, pakai aduh mati anjir gua enggak lihat. How QB dead gitu. How dia bisa dead anjir, sakit. Need awaken. Oke. Ya, jadi ya seperti kalian lihat teman-teman ya. Dia tuh bisa ngilangin stun musuh anjir. Dia kayak tadi pas gua ilangin dia stunnya hilang deh, yang sih. Tuh, yang pas gua ilang gitu stun dia hilang. Tapi kalau tangan ya, kalau tangannya kena baru stunnya hilang. Kalau kaki yang kena dia cuma kayak enggak bisa lari doang, teman-teman. Mungkin ya. Gua juga kurang tahu sih. Ini Barres sih enggak sakit-sakit banget sih. Sumpah Barres tuh enggak sakit-sakit banget. The Hand tuh cuma 0,9. Ah. Oke. Okay. Gua ilangin deh. Gagal lagi Erasure gua. Oke, Erasure. Enggak kena. Nih, tapi kelemahannya Erasure emang harus jarak dekat sih, teman-teman ya. Makanya ada skill ini. Ada skill ini ya buat narik. Ngampus lo ya. Enggak bisa Anda ya. Gua Erasure ya. Anjir, di-block dong gua, bangke, di perfect block. Anjir, gua di perfect block, cuk. Oh my god. Oke. Okay, gua heal dulu. Let me heal. Oke, let me heal. So hard. Go QB, go. Go QB, go. Anjir. Kayaknya begini dong, gak ibu cara. Thank you, gue di heal QB anjir. Thank you QB. Sabar, gue Erasure dulu QB. Biar dia gak punya stand QB. Aduh, gak kena. Gue kena pukul QB juga. Ah, gagal Erasure gue dua-duanya aja. Awas QB. Mampus lu, gak pake kaki lu. Udah gak pake kaki QB. Bentar QB, satu kali lagi. Gue ilangin lagi standnya dia. Gua tarik sini, ey. Mau kemana kamu dia? Ow! Oke. Okay. QB, awaken! QB, awaken! Nah, mantap. QB, awaken. Mantap. Hajar QB! Menangin. Ngapain kaki lu. Go, did the word! Mati ke gua? Gak. Ah, tidak. Gua mati. Wah, bener-bener lu ya. Mampus lo, gue hilangin lagi tuh kaki ya. Gak punya kaki terus ya, Tess. Dionya melayang, gak punya kaki aja. Dionya buntung kakinya, Nani. Dio berkaki buntung, anjir, dahlah. Anjir, enak sih ini buat lawan boss, enak. Buat nge-troll, enak. Kok mati sih? Siapa yang mati? Kok mati sih? Ya udahlah. Oke, okay, teman-teman, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Gila, mantap sih The Hand sih. Gue sangat menyarankan kalian dapetin The Hand untuk entah kalian mau nge-troll atau emang kalian bener-bener jago combo. Mungkin ya, karena kombonya gigi banget sih. Kombonya gigi banget, sumpah. Kalian bisa pukul, abis itu langsung Erasure. Abis itu pukul, Erasure kedua. Lalu kalian bisa barat, kalian bisa stand barret finisher. Pukul M1 lagi, itu kemarin gue, kalau gak bisa kalian lihat di channel Mochan deh. Waktu kita ngebully orang luar yang rasis anjir. Dia sampai gak bisa bangun, cuy, gue pukulin terus, sumpah. Kocak sih anjir, nge-troll sumpah. Ini stand troll tapi sakit guys ya. Kalau digabung sama Hamon mungkin lebih sakit lagi sih. Atau mungkin digabung sama apa yang enak ya? Mungkin boxing kali ya. Digabung boxing kayaknya juga mungkin enak kali ya. Tapi Hamon sih kalau menurut gue sih. Damage-nya jadi pasti gila banget coy. Bayangin kalau digabung Hamon tuh damage-nya mungkin bisa sampai 90 anjir. Erasure-nya gila sih. Tapi ya sudahlah. Oke, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Subscribe jika kalian mau subscribe. Tidak usah subscribe juga tidak apa-apa. Like jika kalian suka videonya. Kalau tidak suka silahkan di dislike. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Let's go!